Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubes. Alhamdulillah ya. Kali ini admin kembali share, kembali update kepada teman-teman semua. Seperti ini tanaman tomat admin hari ini. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 29 Mei. Tomat ditawar oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu katanya minta bagi. Dan kebetulan memang kebun admin ini di depan Majelis Taklim, jadi kebetulan hari ini hari Minggu, ibu-ibu pas jadwal pengajian. Tapi nggak apa-apa ya, kita kasih aja. Ini kita bersyukur saja karena di pohon saja sudah bagus ya, sudah banyak peminatnya. Dan semoga harga tomat semakin meroket. Kali ini admin minta sih 6.000 ya, tapi katanya ibu-ibu mintanya 5.000. Dan admin akan berbagi kepada teman-teman semua. Dalam cuplikannya, pemetikan, sampai di proses penjualannya, termasuk ditawar oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu Rempo. Bagus. Berapa nih Pak harga tomatnya ini? Sekilo. 6.000 juga nggak apa-apa sekilonya. Mahal. Kok mahal? Kalau di pasar kan 8.000. Aja ya, Mang ya. Enggak, emang di pasaran 6.000, nanti diambilin. Nanti timbangannya juga di sini biar nanti kita timbang. Nanti dipilihin yang bagus. Terus untuk yang kuning-kuning seperti ini bisa, boleh nggak nih, Bu? Iya, boleh. Ya, nanti kita ambilin yang itu yang di itu nanti yang kuning. Campur aja lah. Iya, dicampur aja. Ya, ya. Soalnya kan habis dipetik ini kemarin. Iya, waktu hari Jumat itu diambil, ini hari Minggu baru 2 hari selisihnya. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, ibu-ibu lanjutin pengajian aja, nanti saya ambilin nanti. Ya, makasih. Berapa orang ini yang mau beli? Ya, wah, banyak ya. Tapi nanti kita mau ambil aja seadanya aja ya, Bu ya. Oh.
Oke teman-teman, terpaksa kita ambil ya, walaupun 2 hari kemarin sudah dipetik. Hari ini terpaksa dipetik karena ibu-ibu pengen. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 kilo ya teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya teman-teman, ada ini dari warung Kak Sundari juga mau beli juga. Katanya pengen juga dia dan metik sendiri ya, metik di pohon. Alhamdulillah tadi untuk Kak Sundarinya dapat 1,5 kilo dan Amin juga sempat ngambil lagi untuk ibu-ibu yang lain yang belum kebagian 3 kilo. Jadi total 4,5 kilo dan 7 kilo. Jadi totalnya 11,5 kilo alhamdulillah ya teman-teman. Man, terima kasih banyak ya. Kalau belum ya, ambilin man. Makasih nih Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Akhirnya panen keempat tanggal 29 Mei 2022 tercatat 11,5 ya teman-teman. Untuk populasi 135 pohon kali 5.000 ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.